Halo guys, balik lagi di channel gua Giaul 304. Dan untuk kali ini gua lagi sama teman-teman mau bikin challenge lagi, yaitu gadoin bon cabe. Semua megang bon cabe, kita bakal gadoin dan kita bakal lihat siapa yang paling KO duluan, oke? Tanpa minum. Tanpa air, tanpa. Kita lihat air putih. Tetap pantengin channel ini terus, jangan kemana-mana. Salam capu. Dua bangka kelas berat. Sebelum kita mulai, kita mau home pimpa dulu. Siapa yang beda duluan, itu dia yang pertama challenge ya. Sekarang kita lihat langsung. Ya. Si beginian mah. Nah, yang pertama. Gue nomor 1 tapi pilih nomor 2. Gue yang terakhir. Yang keempat, yang ketiga. Oke. Okay. Langsung saja lihat. Tanpa minum. Astagfirullahalazim. Cemilan apa-apa. Ya Allah. Habis langsung. Langsung habis. Lapar. Jalan nggak? Jalan nggak? Coba lihat dulu. Coba. Ayah, habis. Habis. Apa yang? Dan yang KO nanti kita bakal lihat, dia bakal joget pakai helm di depan jalanan. Di pinggir jalan dia bakal joget pakai helm. Kita lihat siapa yang KO duluan, yang bakal minum duluan, oke? Okay? Gue yang kedua ya. Enggak pedes, manis. Manis sih, Mas. Ongol-ongol. Isis, men. Ini salah tuh bahasiannya ya. Ada tuh, resan. Udah ya. Ini dia. Tiga. Yang ditunggu. Andika kangen band, guys. Paling gue kumpul. Bawain. Coba. Tuh, habis. Iya, nih guys. I'm si botak. Buah salosa. Habis juga guys. Pat semua habis. Kita tunggu. Siapa yang bakal jalan duluan, oke? Sakit, tapi nggak sepanas ini. Manis tai. Pernah cinta tapi dibohongin sana sini. Sambil kita menunggu kentang, kita main buka-bukaan. Di sini gue bakal nanya salah satu dari temen gue ini, yang ketiga ini. Gue bakal nanya, apa kebiasaan kalian ketika di malam-malam lagi sepi sendirian, gak ada teman? Tonton video. Adam lu. Anda ngapain? Tonton video. Video apa? YouTube. Selain YouTube. Download. Download apa? Aduh. Gak bikin seru. Ya belum. Kedua. Kalau gue, kebiasaan gue kadang ya nonton bokep lah, gue jujur itu kadang buat gue gila sendiri. Gak apa-apa, namanya laki kita harus saling kebuka, ya gak? Lagi sesama laki, sama laki itu kita harus kebuka. Kenapa? Laki-laki itu seorang pemimpin. Panas. Laki-laki panas. Bakal memimpin keluarga kecilnya nanti. Buat lo orang apa orang perempuan kayak anjing. Untuk Pami, apa Pami? Kalau gua sih ya kalau nggak nonton TV main
Sletin koreng. Dan lo sekarang kebiasaan gua pribadi di waktu lo malam main sabun. Gua selalu ya kadang ngopi, kadang memikirkan inovasi apa sih arti kehidupan yang sebenarnya buat ke depan nanti. Eh, buat yang nanti nonton nih perempuan channel, jangan pernah memainkan lelaki, karena lelaki tidak semua sama. Kalau buat dia baru selalu sama. Nah, sembuh lu sama. Kalau lagi sama kenapa pacaran sama lelaki? Dan yang kalah adalah dia. Aduh. Kok papa enggak kalah lagi? Karena terlihat terlalu lemah. Enggak lemah. Panas. Kita lihat langsung videonya. Nyuruh gue joget di pinggir jalan. Oke. Jangan kemana-mana. Dia bicara. Ya gimana videonya tadi kalian sudah lihat. Jadi sebenarnya sih bukan nunggu siapa yang minum duluan ya. Kalau misalkan nunggu yang minum duluan pasti gak bakal ada yang minum gitu loh. Jadi kita lihat siapa yang paling lemah lah istilahnya, paling diem aja gitu deh tadi. Ya tadi yang joget itu dia yang kalah, karena dia lihat balik lagi lihat videonya, dia cuma diem aja, gini aja gue kata. Ya udah, jadi dia yang kalah dan dia juga joget di pinggir jalan. Ya mungkin itu aja videonya dari gue. Maaf kalau emang nggak jelas atau memang kurang lucu, karena gue juga bingung mau bikin video apa lagi. Karena gue ngerekam ini tuh pakai HP, bukan pakai kamera atau semacam sejenisnya lah gitu. Jadi mau bikin video prank, mau bikin video gombal, atau mau bikin di luar atau apa, mungkin kalau pakai HP itu jelek kali ya, belum saatnya mungkin. Mungkin kalau emang nanti ada rezeki, gue bakal beli kamera, gue bakal ngedit-ngedit di laptop. Mudah-mudahan aja ada rezekinya, amin. Mungkin itu saja video gue kali ini. Semoga yang nonton bisa ikut ketawa, bisa menghibur Anda juga. Tolong jangan lupa pencet like, komen di bawah, dan pencet tombol subscribe-nya. Karena support dari kalian lah yang membuat saya makin terus untuk menghibur kalian. Itu saja dari saya. Salam capu, acak lepuh.